kesuksesan, kita butuh proses. Setiap proses, kita butuh usaha dan doa. Melalui semangat, keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan, mari kita wujudkan tekad bulat melahirkan perbuatan yang nyata. Darussalam menuju kepada pelaksanaan cita-cita. Ya kan? Mulai lagi.
saja yang tadi imajinasi budaya yang berbeda mampu dipersatukan melalui petikan nada-nada yang indah. Harmonisasi bermusik tidak terlepas dari ikhlas menerima setiap nada yang berbeda. Jujur mengakui setiap keindahan bunyi yang sudah ada, sehingga menjadi dasar untuk hidup bersama walau dalam peradaban yang berbeda. The title of repertoire is Caprico Arabic, composed by Francisco Tarega and played by Dr. Ari Palau. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, atas izinnya kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara malam seni Gala Karya Akademia Universitas Syekh Kuala. Salawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil merubah pola pikir manusia untuk menginspirasi seluruh umat untuk terus berbuat baik dan berkarya bagi kemaslahatan bersama. Kami ucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Syekh Kuala, Ketua dan Anggota Senat Universitas Syekh Kuala, para Wakil Rektor Universitas Syekh Kuala, Direktur Pasca Sarjana dan para Dekan dalam lingkungan Universitas Syekh Kuala, para Wakil Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Syekh Kuala, Ketua IKA Universitas Syekh Kuala, para Ketua Lembaga dalam lingkungan Universitas Syekh Kuala, para Ketua Jurusan dan Ketua Prodi dalam lingkungan Universitas Syekh Kuala, para staf dan pengajar dalam lingkungan Universitas Syekh Kuala, seluruh sivitas dan akademik dan mahasiswa Universitas Syekh Kuala, serta para tamu undangan dan hadirin yang telah bersedia hadir pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya, beliau merupakan salah satu akademisi yang memiliki tekad pula untuk membentuk sistem akademik yang baik untuk Universitas Syekh Kuala. Beliau juga merupakan penerima penghargaan khusus oleh Badan Pertukaran Akademisi Jerman. Beliau dinilai telah menunjukkan komitmennya untuk terus membangun kerjasama akademik yang baik dengan para akademisi serta institusi pendidikan di Jerman. Semangat inilah yang diterapkan dalam pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Milad Unsia yang ke-56 ini. Mari kita sambut Ketua Umum Disnatalis Unsia tahun 2017, Dr. Hizir Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita dapat berhadir dalam rangka penutupan rangkaian milad ke-56 Universitas Syekh Kuala. Dan tak lupa tentunya salawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu pengetahuan. Yang kami hormati
Pak Rektor Universitas Syah Kuala, Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Syah Kuala, Ketua IKA Universitas Syah Kuala, orang tua kami Profesor Abdi Awahab yang sudah berhadir, para dekan, para wakil rektor, ini wakil rektornya cuma wakil rektor duaan, para wakil dekan, ketua prodi, ketua Dharma Wanita Persatuan, ibu berhadir, dan ini lengkap semuanya di sektor sebelah kiri. Para guru besar yang sudah berhadir, ketua BEM, organisasi kemahasiswaan lainnya, adik-adik mahasiswa, dan tentunya ini ada mahasiswa kita, pertukaran mahasiswa, mahasiswa permata yang nantinya akan tampil. Yeah, welcome to this event and you will serve us tonight. Dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan laporan mengenai serangkaian kegiatan milad ke-56 Universitas Syah Kuala yang telah kita lakukan sejak tanggal 13 Agustus 2017 yang diawali dengan kegiatan fun bike dan sepeda santai. Acara sepeda santai tersebut merupakan acara pertama sekaligus pembuka rangkaian kegiatan milad ke-56 Unsyah untuk tahun 2017 ini. Selanjutnya banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan sebagaimana tadi sudah ditampilkan dalam video di awal acara kita malam ini, yang terdiri dari International Food Festival, ada rapat senat terbuka dengan disreadernya Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Marsetio MM, dan dihadiri khusus oleh Ketua Dewan Penyantun Gubernur Aceh Pak Irwandi Yusuf. Berikutnya ada kegiatan Unsyah Drum Band Competition, Hari Keluarga, pertemuan para rektor perguruan tinggi negeri Indonesia dan Thailand. Kita juga melaksanakan gotong royong massal di makam Syah Kuala. Kita sudah melaksanakan juga conference secara berturut-turut 7 tahun terakhir, yaitu annual international conference. Dan mulai tahun ini kita sudah melaksanakan yang kedua untuk Unsyah Innovation Expo. Tahun ini juga kita melaksanakan yang kedua terkait dengan bakti sosial, tahun lalu di Kabupaten Gayolues dan tahun ini di Kabupaten Pidijaya. Kita juga melaksanakan serangkaian kegiatan lain, International Wildlife Symposium, Unsyah Fair yang dilaksanakan oleh adik-adik BEM, dan yang selanjutnya ada Unsyah Mengaji atau Haflah Al-Quran yang menghadirkan beberapa qari nasional internasional, serta peluncuran buku biografi Profesor Abdi Awahab sudah kita laksanakan. Nah, pada malam ini Pak Rektor dan hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai malam penutup kita akan mengadakan malam kesenian. Kita sudah melaksanakan rangkaian kegiatan ini dari tadi pagi sejak jam 10 dan sampai malam ini dengan nama Gala Karya Akademia, yang merupakan rangkaian akhir penutupan milad ke-56 Universitas Syah Kuala. Kegiatan ini untuk hari ini ada berupa pameran karya seni dan desain, kulminasi kuliner dan busana tradisional dan nasional Indonesia, klinik seni, konser musik pertunjukan, gelar tari, karya busana, bincang harmoni kampus spesial, puisi musikal, serta seni media baru lainnya. Acara milad ke-56 Universitas Syah Kuala mengusung tema keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan. Diharapkan melalui peringatan milad ke-56 Unsyah ini, seluruh sivitas akademika Universitas Syah Kuala dapat terus meningkatkan kinerjanya di masa-masa mendatang. Kami paham
bahwa seluruh kegiatan Milad ke-56 ini tidak akan terlaksana dengan baik dan sukses seandainya tidak ada dukungan bantuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini dan berpartisipasi dengan aktif. Oleh karena itu, kami selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, terutama Pak Rektor yang telah mensukseskan rangkaian kegiatan ke-56 Ustazyah Kuala. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin sedikit pantun ini. Banda Aceh, Serambi Mekah, Kota Syariah, Tanah Pusaka. Selamat Milad Kampus Unsyiah, Kampus Bersejarah Warisan Ulama. Tahun 1961 berawal kisah kampus bertuah bermula ada. 56 tahun usianya bertambah. Alhamdulillah sudah akreditasi A. Demikian dari kami, tapi sebelum kami akhiri, kami mohon nanti kepada Pak Rektor untuk dapat secara resmi sambutan arahan sekaligus menutup rangkaian kegiatan Milad ke-56 ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, ini orang tua kita, Rektor Universitas Syah Kuala 2002-2006, Prof. Abdiyah Wahab, yang masih selalu memberikan arahan-arahan kepada kita, yang meletakkan dasar pembangunan Unsyiah hari ini sehingga mendapatkan akreditasi A, dan tidak henti-hentinya memberikan arahan kepada saya secara pribadi. Saya mohon maaf, Prof. Saya sampaikan di sini. Ya, mudah-mudahan Prof diberi kesehatan selalu, kesehatan yang baik. Dan saya tahu Prof Abdi tidak bisa meninggalkan satu, yaitu bermain golf. Yang kami hormati Ketua IKA Unsyiah Bang Sulaiman Abdal, dan alhamdulillah gedung IKA insya Allah dalam bulan 12 ini bisa kita resmikan. Tapi aplaus untuk Pak Sulaiman Abdal. Ini gedung IKA yang di samping rumah dinas rektor, ya kira-kira satu bulan lagi sudah siap. Mudah-mudahan kita resmikan. Yang kami hormati, ini para wakil rektor, para dekan, ketua lembaga, direktur pasca sarjana, Ibu Abdi, ya, Ibu Dharma Wanita, ini saya lihat hadir, terima kasih. Para guru besar, ketua senat, anggota senat, ini kepala biru, kabak, asubak, wakil dekan, Bapak Ibu, Ketua Jurusan, dan seluruh Sivitas Akademika Universitas Syah Kuala, para mahasiswa berprestasi, dan juga kepada mahasiswa dari Permata, semua sudah bisa bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit sudah bisa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini kan masih ada waktu sekitar 8 bulan lagi di Banda Aceh. Dan nanti akan tampil tarian Likok Pulo. Ya, selamat Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya muliakan. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan jiwa raga dan kelapangan waktu serta kerendahan hati untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam acara penutupan rangkaian acara peringatan Milad ke-56 Universitas Syah Kuala. Insyaallah acara ini juga
akan memperkuat silaturahmi antar kita, dan semoga jalinan silaturahmi ini dapat menjadi atau terjaga dengan baik sampai nanti. Selawat beserta salam, mari kita sama-sama kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajari, memberi contoh nyata terbinanya jalinan silaturahmi antar sesama, sehingga bermodalkan rasa persaudaraan serta kerjasama yang timbul setelahnya, memudahkan kita untuk memanfaatkan serta mengelola anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan manusia dan lingkungannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tahun ini Unsyiah sudah berusia 56 tahun. Usia yang relatif matang untuk mencapai berbagai target sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi. Dan kita sangat bersyukur bahwa dalam usianya yang ke-56 ini, universitas ini telah memulai atau sudah diperhitungkan di tingkat level nasional dan mulai dikenal di level internasional. Pencapaian demi pencapaian signifikan yang kita peroleh atau kita raih sejak tahun 2012 telah menempatkan nama Universitas Syakola dalam beberapa hal sejajar dengan institusi pendidikan tinggi ternama lainnya di Indonesia. Salah satu pencapaian fenomenal kita adalah lompatan nilai akreditasi institusi dari nilai C ke nilai A. Satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang bisa melompat dari C ke A. Dan terima kasih ke seluruh sekitar akademika Universitas Syakola dan juga para alumni Universitas Syakola dan juga pemerintah yang telah berkontribusi banyak dalam pencapaian akreditasi Universitas Syakola. Pencapaian ini bahkan telah mengundang beberapa universitas dari luar Aceh untuk datang ke Universitas Syakola untuk mempelajari cara, metode, dan semangat kita dalam mencapai lompatan yang belum pernah terjadi selama ini di Indonesia. Dan kepada semua mereka, saya selalu menyampaikan bahwa selain metode, strategi yang kita susun dengan sangat sistematis, pada saat itu kita juga telah menginstal semangat, keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan ke dalam setiap individu di institusi jantung hati rakyat Aceh ini. Saya sangat bersyukur dan benar-benar dimudahkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar dari sivitas akademika Universitas Syakola telah memiliki semangat itu dalam bekerja. Oleh karena itu, apapun capaian yang diperoleh oleh institusi ini bukan karena Samsul Rijal. Saya ingin menggarisbawahi, capaian yang dicapai ini bukan oleh rektor yang namanya Samsul Rijal. Ini adalah hasil usaha kita semua, sehingga Allah berkenan memberikan anugerahnya kepada Universitas Syakola. Capaian ini juga setidaknya membuktikan keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan kita yang semakin mengental sebagai keluarga besar Universitas Syakola, sebagaimana tema milad Unsyiah kali ini di depan Bapak Ibu semuanya. Tak kurang dari 16 acara yang terangkum yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 1 tadi dalam rangkaian peringatan milad ke-56 Universitas Syakola tahun ini. Atas nama institusi, saya ingin sekali lagi memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung seluruh rangkaian acara tersebut, sehingga semua acara yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan. Apresiasi yang tinggi juga ingin kami sampaikan kepada seluruh panitia dalam seluruh rangkaian acara. Lagi-lagi kesuksesan ini membuktikan kekompakan kita dalam bekerja dengan semangat, keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan. Bagaimanapun, pekerjaan kita masih jauh dari selesai. Masih tersisa sekian banyak masalah yang masih harus kita pelajari, kita pahami, dan kita cari solusi. Rencana matang sudah kami siapkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam banyak hal kita butuh kesinambungan untuk memastikan bahwa tujuan kita untuk mencapai visi institusi ini segera terlaksana. Demi tujuan tersebut, semoga kekompakan kita yang telah terbina masih mampu terus kita pertahankan dan bahkan kita kuatkan dengan semangat keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan. Saya tidak sedang berbicara tentang seorang Samsul Rijal yang kebetulan diberi kesempatan saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabat sebagai rektor di Universitas Jantung Hati Rakyat Aceh. Tapi saya sedang berbicara tentang institusi ini ke depan, tentang kampus jantung hati kita semua, tentang menjadikan universitas ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.
Komitmen kami secara pribadi maupun secara institusi, seluruh sivitas akademika, seluruh pimpinan universitas sangat tinggi untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kita sebagai institusi perguruan tinggi tertua di Provinsi Aceh ini. Semoga komitmen ini juga dimiliki oleh seluruh anggota keluarga besar Universitas Syafwat. Di akhir pidato ini saya ingin kita semua berdoa, semoga Allah memudahkan setiap usaha kita, meridhoi setiap rencana, dan mengisi hati kita semua dengan semangat keikhlasan, kejujuran, dan kebersamaan. Selamat milad ke-56 Universitas Syafwat, semoga semakin mampu berkontribusi di masa depan untuk bangsa, negara, dan agama. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin juga berterima kasih kepada Dr. Ari Palawi yang malam ini beliau sebagai yang menyusun semua kegiatan mulai dari tadi pagi dan beberapa waktu yang lalu, kira-kira sebulan yang lalu, saya meminta kepada Dr. Ari Palawi untuk membuat orkestra Universitas Syafwat. Dan beliau berjanji di tahun 2017 ini orkestra Unsyiah sudah akan tampil. Saya tidak tahu apakah malam ini Pak Adi bisa menampilkan orkestra Universitas Syafwat. Mudah-mudahan orkestra ini akan menjadi juga sebagai yang memperkuat Universitas Syafwat di mata bangsa dan negara Indonesia. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Rangkaian milad Universitas Syafwat yang ke-56 dengan ini kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati, selalu meridhoi dan memberi kita hidayah dalam setiap kegiatan dan rencana kita ke depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Martabat dalam berbusana penting untuk kehidupan kita. Sastra dalam seni menjadi syair kebersamaan kita. Mari kita sambut gelar karya busana dan pentas puisi musikal oleh Akademia Pendidikan VKK dan Gema Sastri FKIP Unsyiah. Thank you.
terdiri dari tabik Aceh dengan bahan utama yang berwarna merah hati yang didominasikan dengan warna coklat muda dan grey. Warna ini merupakan tingkatan warna dari warna gelap hingga warna terang. Bagian celana mengangkat inspirasi dari cerita dongeng, yaitu cerita dongeng Aladdin. Busana ini sangat cocok dipakai untuk kesempatan busana santai. Busana ini pernah meraih beberapa prestasi, diantaranya juara satu cipta karya busana kategori busana santai dalam rangka kegiatan Fashion Show 2017 dengan tema ekspresi gaya busana bernuansa syar'i untuk berbagai kesempatan. Busana ini dirancang oleh Sofian Jamil.
sebagai keluasan dan keindahan pantai Aceh Besar. Busana ini kemudian dihiasi dengan motif bordiran Aceh untuk mengangkat kekhasan sebagai kesejahteraan masyarakat Aceh Besar. Busana ini juga pernah mendapat beberapa prestasi, diantaranya juara satu cipta karya busana kategori busana pesta siang dalam rangka kegiatan Fashion Show 2017. Gaun-gaun indah putri kerajaan di negeri Dongeng. Busana ini diperagakan langsung oleh perancangnya sendiri, yaitu Aprilia Mentari. Busana ini didesain khusus untuk remaja-remaja putri agar terlihat lebih ceria dengan pemilihan warna cerah dan penambahan lapisan pada badan sebagai penutup agar tetap berkesan Islami. Busana ini juga mengandung unsur budaya, yaitu penambahan motif bulan sabit yang telah diukir sedemikian rupa. Busana ini pernah meraih prestasi diantaranya juara satu favorit cipta karya busana kategori ibu dan rangka kegiatan Fashion Show 2016 dengan tema Busana Muslimah Ibu dan Remaja Putri Berkuasa Aceh. Busana yang dihiasi bordir dan Swarovski pada setiap bagiannya melambangkan keanggunan seorang ratu. Pada bagian punggung diibaratkan sebagai istana dan tambahan draping pada bagian pinggang terinspirasi dari bunga anyelir. Busana ini juga pernah mendapatkan beberapa prestasi, diantaranya juara favorit cipta karya busana kategori busana pesta malam dalam rangka kegiatan Fashion Show 2017.
Parade gelar karya mahasiswa pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga. Bacanya di mana nih? Oh, sana ya. Yeah.
Ya. Okay. Mereka.
silakan Mbak. Lelah. Ada yang sengaja kesini hijrah, ada yang tiba mencari rempah, ada yang datang pergi untuk berdakwah. Thank you.
mendengarkan penjualan agama yang disyariatkan. Di radio diberitakan saling hasut karena kursi jabatan. Setiap fakultas sebagai perwakilan untuk mengambil hadiah. Dokter Hizir, kami silakan untuk memberikan hadiah. Ini nggak cool.
diulangi kategori putra juara 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 2 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan juara 1 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Syekh Kuala. Kategori putri juara 3 program pasca sarjana, juara 2 Fakultas Kedokteran dan juara 1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya, penyerahan piala bergilir kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai juara umum Unsia Games 2017. Dan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada penemu Vandal dalam rangkaian acara Hari Keluarga Unsia Milad Unsia 2017, yaitu Bapak Rusli, seorang petani berusia 48 tahun yang berasal dari Lom, Kabupaten Aceh Besar. Kami mohon kesediaan Bapak Dekan dan Bapak Rusli untuk diberikan hadiah. Kepada Bapak Rektor, kami persilahkan untuk memberikan hadiah. Kepada mereka sebagai reward atas pencapaian prestasi diri dan alma mater Universitas Syekh Kuala. Inilah mereka, daftar nama-nama mahasiswa berprestasi tingkat nasional Universitas Syekh Kuala tahun 2017. Ali Arwansyah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 1 Doubleman Kejuaraan Nasional Pentang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan, juara 3 Double Mix Kejuaraan Nasional Pentang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan. Ilyas dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 1 Doubleman Kejuaraan Nasional Pentang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan, dan juara 2 Triple Man Kejuaraan Nasional Petang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan. Ridwan Syah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 2 Triple Man Kejuaraan Nasional Petang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan. Araiko Rahmat dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 2 Triple Man Kejuaraan Nasional Petang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan. Novi Lydia Isdaryanti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 1 Shooting Woman Kejuaraan Nasional Petang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan. Juara 1 Double Woman Kejuaraan Nasional Petang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan. Peraih medali emas Double Woman Petang Putri pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Pomnas
di Universitas Hasanuddin Makassar. Kurnia Elianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 1 Double Woman Kejuaraan Nasional Petang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan, dan peraih medali emas Double Woman Petang Putri pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Universitas Hasanuddin Makassar. Cundita Kurniawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 3 Double Woman Kejuaraan Nasional Petang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan. Rani Amelia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 3 Double Mix Kejuaraan Nasional Petang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan, dan peraih medali perunggu Single Woman Petang Putri pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Universitas Hasanuddin Makassar. Ana Fitri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara 3 Double Women Kejuaraan Nasional Petang se-Indonesia di STOK Bina Guna Medan. Revira Sari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, peraih medali perunggu randori kelas 65 kg Kempo Putri pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Universitas Hasanuddin Makassar. Nur Isnawati dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, peraih medali perunggu randori kelas 50 kg Kempo Putri pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Komnas di Universitas Hasanuddin Makassar. Selanjutnya, Carmila Faisal Yusufi Guswara, Muhammad Adam Armando, dan Aulia Sintia Ambarita dari Fakultas Teknik, peraih medali perak pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-30 di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Syifa Urrahma, Sarah Fona, Yurika Mereta Suhana, Khairatun Nisa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Dea Rizkiana Aprilia dari Fakultas Kedokteran, peraih juara favorit pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS yang ke-30 di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Muhammad Syam Adeguna dan Muhammad Alfi yang berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas MIPA, juara terbaik 3 debat ilmiah kandungan Al-Quran dalam bahasa Inggris di Malang. Eva Cahyaningsi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara terbaik 3 cabang Hifzil Quran 20 juz putri di Malang. Muhammad Juwaini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, juara harapan 3 cabang Hifzil Quran 20 juz putra di Malang. Raihana Miskil, Fakultas Kedokteran, juara terbaik 2 cabang Hifzil Quran 10 juz putri di Malang. Salmawani Samhan dari Fakultas MIPA, juara terbaik 3 cabang Hifzil Quran 5 juz putri di Malang. AR Yihriya Sunarti, Intan Bahrina, dan Sri Ramadhani berasal dari Fakultas Teknik, juara 1 lomba karya tulis teknologi LKTI tingkat perguruan tinggi se-Sumatera di Universitas Andalas. Berikutnya, Muhammad Waliullah, Andre Pratama, Ayu Wahyuni, Aulia Fahmi, Adela Yuwana, Roski Nianti, Muhammad Husaini Dani, Nazila, Muhammad Nova, Rizky Saditya, Metia Rizkiana Zuhra, Sultan Rizky Muhammad, Haika Lutfi, Maura Indira Rizka, Novi Niazari, TM Arif Rizal, Taufan Kirsa, Farah Elsa Nova, Destia Andara, dan Agung Adi Fadila berasal dari Fakultas Hukum, juara 2 National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung pada kompetisi peradilan semu tingkat nasional Asian Law Student Association di Universitas Samratulangi Manado. Riazul Jannah berasal dari Fakultas Teknik, juara 2 lomba esai keempat Hasanuddin Syariah Ekonomi Festival di Universitas Hasanuddin Makassar. Hardianti Miswar dari Fakultas Teknik, juara 2 lomba debat Youth Mini Camp Competition di UPN Veteran Yogyakarta. Ingrid Syagori Pani, Mona Agam Mentua, Siti Syarifah Zahra dari Fakultas Teknik, peraih juara 1 lomba piring Sriwijaya Mini Games 2017 di Universitas Sriwijaya Palembang. Fona Agam Mentua, Siti Syarifah Zahra, M. Ikram, dan Arjun Barakusuma
dari Fakultas Teknik, peraih juara 2 Lomba Festi in Sriwijaya Mini Games 2017 di Universitas Sriwijaya Palembang. Dan Muhammad Ridho Abdillah, Muhammad Kahfi Adrian, Ferdian Syahputra, berasal dari Fakultas Teknik, peraih juara 3 Lomba Bench in Sriwijaya Mini Games 2017 di Universitas Sriwijaya Palembang. Darussalam 22 November 2017, Kepala Kemahasiswaan dan Alumni Dr. M. Nasir Ibrahim di tanda tangan. Ya, beri tepuk tangan kepada para mahasiswa kita yang sudah berhasil meraih beragam juara di tingkat nasional. Memainkan nada-nada, menciptakan gelombang emosi penuh keikhlasan. Salah satunya mereka yang ada di sini berasal dari beragam fakultas, baik itu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pusat Seni, dan juga dari berbagai fakultas yang lain. Harmonisasi setiap birama dan nada menjadi semangat terciptanya ritme kehidupan untuk kesuksesan bersama, meskipun mereka berkarya dari generasi dan pengalaman yang berbeda. Mereka semua adalah pegiat seni yang terus produktif dan berkarya, mengekspresikan keindahan-keindahan yang terus tumbuh dan terbaharukan. Inilah mereka, komunitas
Kembali kami akan membacakan keputusan Rektor Universitas Syah Kuala nomor 2168 garing UN 11 garing KPT garing 2017 tanggal 24 November 2017 tentang penetapan pemenang anugerah Rektor Bidang Kehumasan Universitas Syah Kuala. Untuk kategori pemenang Lomba Blok, juara 3 jatuh kepada Amrina Eskom dengan alamat www.samalangaku.com. Juara 2 Hendra Yulisman dengan alamat www.jakbelajar.com. Dan juara 1 Fardelin Haki Irawani dengan alamat blog www.fardelinhaki.com. Lomba foto Instagram, juara 3 Suci Makfira @suci.makfira. Juara 2 Fitri Najila Rahma @fitrinajila. Dan juara 1 Khairul Akbar @akbar_admi. Lomba video dokumenter, juara 3 Multazam dan Mursalin Lempok. Juara 2 Muhammad Jasman Ihkamudi. Dan juara 1 tidak memenuhi kualifikasi. Lomba desain standing banner, juara 3 Elvira Diahayu Pratiwi. Juara 2 Muhammad Irfan. Dan juara 1 Zulfadilah. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Iya, kita syukur Bang Fit, Bang. Mempelajari dan melestarikan budaya seni saja sudah menjadi beban yang cukup berat, apalagi mampu memperdalam budaya orang lain yang jauh berbeda dengan apa yang kita miliki. Sebuah kehormatan yang besar bagi Unsia mampu memperkenalkan budaya Aceh di tingkat mancanegara. Sambutlah penampilan Liko Pulo dari mahasiswa internasional Unsia program Dharma Siswa, yang akan dilanjutkan dengan persembahan istimewa Akademia Jurusan Pendidikan Seni FKIP Unsia. Hai anak
Thank you.
Thank you.
saya meminta Pak Ari untuk membuat orkestra. Tadi sore waktu saya kemari, Pak Ari menodong saya untuk membaca puisi pada malam ini. Jadi juga saya harus penuhi permintaan dari Pak Ari. Baiklah, saya akan membacakan puisi yang telah disiapkan. Saya tidak tahu siapa, karena tidak ada tulisan siapa yang menyiapkan puisi ini. Tadi Pak WR1 katakan puisi ini disiapkan oleh salah seorang mahasiswa yang mendapat beasiswa bidik misi. Mahasiswa angkatan 2017. Terima kasih. Judulnya Ikhlas, Jujur, dan Bersama. Banda Aceh, 26 November 2017. Cerah menyilaukan, masa depan yang kita pandang penuh bahagia kita langkahkan. Kaki-kaki yang memercik penuh harapan, terhantar gembira pada hari yang pasti. Untuk tempat yang mulia, tempat berkarya, tempat berbangga. Bukan agung, namun nyata dan palsu. Letih, namun kita selalu ikhlas. Berat, namun kita selalu bersama. Kita terus berdiri. Tiada raksasa yang lebih tinggi. Sebagai penempah generasi baru, kita akan bergerak tanpa ragu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah dia kolaborasi karya dari mahasiswa FKIP Pendidikan Seni Usia yang terdiri dari komposer Amrin Abaya, koreografer Alfi Akmalia, dan pemain drum berasal dari Pusat Komunitas Usia, dan pemain drum FKIP dari pertunjukan Universitas Syafal. Mari terus berkarya dimanapun kita berada. Semangat jujur, ikhlas, dan bersama jangan berhenti sampai di usia 56 ini saja, namun harus tetap bertahan di setiap masa. Saya Samsuri dan Putri Nurul Ulfa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Gala Karya Akademia Universitas Syahkuala selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mari berfoto bersama dulu semuanya di panggung. Kami persilakan kepada penyaji seni semuanya berkumpul di panggung. Tim puisi musikal sudah, tim fashion show sudah, mahasiswa internasional sudah, ya semuanya. Di depan ya sebentar. Tawarin Bobby aja minta aku.
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor dan para panitia yang telah mensukseskan acara kita pada malam ini dan juga dimulai dari tadi pagi sampai malam ini, yaitu terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran, Prodigy Conservatory of Music, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Pusat Seni Unsia, Program Pasca Sarjana. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pendukung acara kita pada malam hari ini.